tolak dia begitu Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika memasuki sidang ke-8 terdakwa pembunuhan Brigadir J yaitu Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, terus mengulang pernyataan bahwa Yosua melakukan pelecehan seksual Hakim sempat murka saat Putri Chandrawati mempertanyakan mengapa Polri memberi pemakaman terhormat kepada Yosua, padahal menurut Putri Yosua adalah pelaku pemerkosaan. Nah, Hakim heran mengapa Putri memojokkan Polri yang memakamkan Yosua dengan terhormat. Putri juga kembali menimpali kejengkelan ke Hakim dengan menangis dan menyatakan tidak bermaksud memojokkan Polri. Nah, kuasa hukum brigadir Yosua Yordan Baskoro akan menjelaskan di tanggapan keluarga Yosua atas statement Putri dan Sambo. Nah, sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore, Pak Yonatan. Selamat sore, Mas Alfa. Oke, okay. baik. Terima kasih, Pak Yonatan, atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak Yonatan. Baik, Pak Yonatan, kita mulai dari pernyataan Putri Chandrawati bahwa dirinya diperkosa oleh Yosua dan dianiaya nih, Pak Yonatan. Dibanting tiga kali ke bawah. Nah, apakah ada respons dari keluarga Yosua nih, Pak Yonatan, atas statement Putri Chandrawati? Terkait apa yang disampaikan oleh PC, maupun terdakwa yang lainnya, itu semuanya adalah bohong dan fitnah yang sangat keji terhadap almarhum. Karena kenapa? Oke okay lah, katakan misalkan dia masih kekeh menyatakan bahwa dilecehkan dan ekstrim ya kemarin melalui FS dan juga dari PC keluar statement diperkosa. Nah, yeah. pelecehan dan pemerkosaan ini adalah dua hal yang jauh sangat berbeda. Tentu, ketika kita berbicara mengenai hal tersebut. Bukti-bukti ini harus jelas dan bukti utama yang biasanya ditampilkan begitu atau disajikan dan ditunjukkan adalah visum. Nah, ini kan sampai sekarang bukti-bukti itu nggak pernah ada, ya. Dan yang yang tahu juga hanya si pc seorang begitu. Jadi kalau misalkan mau ngomongin pelecehan ataupun pemerkosaan, buktinya apa? Kita juga tunggu deh, ada nggak buktinya? Kalau memang perkosaan biasanya ada di alat vital begitu ya mas ya kemudian ada juga kalau perkosaan itu kan artinya pemaksaan entah bajunya sobek entah ada cakaran-cakaran nah itu kan sampai sekarang tidak bisa ditunjukkan tapi menurut saya ya wajar saja dia berbicara seperti itu karena kalau mau bohong itu memang harus konsisten gitu mas oke pak Yonatan kalau di mata pak Yonatan sendiri apakah uh, anda marah atau justru heran dengan pengakuan Putri di sidang bahwa dirinya diperkosa Yosua Mengingat banyak pihak menanyakan, ya bukti visum tadi ya, uh, atas uh, bukti visum penganiayaan atau pemerkosaan, ya Pak Yonatan?" "Ya, awalnya saya heran karena itu udah nggak ada, sudah dihentikan juga oleh pihak kepolisian, tapi masih terus diangkat-angkat sampai kalau kita ingat ke belakang sempat di uh, victim profiling almarhum ini, di profiling secara uh, keji begitu yang dikatakan kepribadian ganda, suka main perempuan, dan lain-lain, ya tentu." kami tim kuasa hukum dan keluarga sangat-sangat marah terkait hal tersebut karena itu adalah fitnah yang tidak mendasar tanpa bukti apapun. Nah, ini juga saya mau mengingatkan bahwasannya ada pidananya, Mas, kalau kita memfitnah orang yang sudah mati. Nah, ini kami juga ingatkan harus hati-hati bagi mereka jika masih terus seperti itu, kami tidak akan segan-segan dan mempersiapkan untuk membuat laporan baru yakni fitnah kepada almarhum. Almarhum ini kan udah nggak bisa membela diri kalau nggak lewat kita lewat siapa lagi? begitu loh. Oke, Pak Yonatan, Hakim juga sempat terlihat jengkel nih kepada Putri Chandrawati karena Putri mempertanyakan mengapa Polri memberi pemakaman terhormat kepada Yosua, padahal Yosua menurut Putri uh, memperkosanya. Nah, apakah ada respon keluarga Yosua atas pernyataan Putri yang memprotes pemakaman kedinasan Yosua? Yang pertama kalau saya jadi hakim juga pasti akan marah begitu, karena berbelit-belit ya. Terus terkesan tidak jujur dan inkonsisten, begitu. Nah, kalau jadi hakim, ini juga melihatnya. Ini orang, kenapa uh, tidak nyambung kalau memberikan uh, statement? Begitu tentu akan ditegur keras oleh hakim. Nah, dalam hal ini, PC yang menyampaikan uh, tidak pantas almarhum untuk menerima uh, pemakaman secara terhormat atau pura-pura heran, begitu ya. Uh, saya sampaikan di sini. Ya tentu itu adalah hal yang sangat wajar seorang uh, polisi yang telah mengabdikan dirinya sepenuh tenaga, sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga uh, kepada Polri dan negara tentu harus dimakamkan secara dinas begitu. Kalau mau ngomong uh, karena dia memperkosa justru karena sudah dibantah oleh pihak kepolisian sendiri uh, pelecehan itu tidak ada begitu. Maka dari itu, memang itu adalah hak dari almarhum, dan itu memang sudah sepatutnya dan selayaknya. Kalau PC ngomong begitu, ya wajar saja, karena dia kan masih ngangkat soal perkosaan dan pelecehan. Tentu, hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai positif almarhum akan terus diangkat, Mas. Oke, uh, Pak kalau di mata Anda sendiri, nih, Pak, apa yang sedang Putri dan Sambo ingin mainkan nih? Dengan mempertanyakan pemakaman kedinasan Yosua. Nah, kalau di mata Hakim, Putri memojokkan Polri. Padahal akibat perbuatan Sambo dan Putri ada seratusan polisi terseret nih. Padahal tidak tahu apa-apa. Iya, -apa. jadi begini mas, kalau misalkan orang itu sudah berbohong maka dia akan terus menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga akhirnya stuck sendiri di tengah-tengah karena sudah tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang masuk akal. Uh, saya rasa begitu. Kemudian apa yang sedang diincar tentu untuk meloloskan mereka para terdakwa ya dari jeratan hukuman mati atau jeratan hukuman pasal pembunuhan berencana seumur hidup atau 20 tahun begitu ya maka dari itu yang terus diangkat adalah memang pelecehan-pelecehan-pelecehan perkosaan-perkosaan apa apa tujuannya ya ingin meyakinkan bahwasannya karena ada pelecehan itulah Sambo menjadi emosi sesaat sehingga spontan melakukan penembakan kepada almarhum itu yang kami lihat sedang diangkat, dan untuk meringankan hukuman itu sudah pasti. Nah, tetapi kan memang di sini tidak bisa serta-merta seperti itu aja, karena oke okay lah, katakan misalkan itu pelecehan ya. Uh, walaupun sebetulnya tidak ada, uh, menurut saya unsur pembunuhan berencananya ini sudah tidak terelakkan, dan hakim pun bisa melihat itu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, kenapa sepertinya sidangnya lama begitu ya? Banyak yang dipanggil karena itu banyak yang terlibat. Ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, memang hakim ini ingin melihat uh, seluruh peristiwa ini secara utuh dan menyeluruh, begitu sehingga dari dari uh, keterangan para saksi itu uh, digali terus uh, sama hakim. Saya rasa begitu, tapi tetap fokus saja pada pembunuhan berencananya. Begitu, oke, Pak Yonatan, Ada satu dialog menarik antara jaksa dan putri ketika membahas hasil lain detektor. Putri tidak mau menjawab apakah hasil tesnya jujur atau bohong. Jaksa yang mengatakan bahwa hasil tes uh, lay detector Putri adalah bohong. Nah, seperti apa nih Anda menilai sikap Putri uh, menjawab pertanyaan jaksa ini? Iya, uh, ses sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sejak awal tadi, bahwasannya memang Putri ini tukang bohong, ya. Bahkan uh, manusia mungkin bisa dibohongin ya beberapa ya, uh, tetapi alat yang walaupun tidak terlalu apa namanya signifikan begitu sifatnya robot aja begitu poligraf bisa mengatakan terindikasi bohong begitu apalagi kita orang-orang yang uh, paham betul ya secara logika sederhana saja kita bisa melihat kalau bohong itu nyata gitu nah uh, apa yang disampaikan pc tentu kalau dia bilang itu uh, hasilnya bohong Tentu akan menyudutkan dia, maka dari itu dia mengatakan, "Saya tidak mau menjawab terkait hal tersebut." Ya, kan begitu juga dengan Sambo. Ya, kan? Katanya bohong juga, kan? Kuat juga, bohong juga. Nah, ini kita, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi alat petunjuk yang penting untuk menjadi pertimbangan hakim. Oke, Pak Yonatan, pekan lalu saat membahas slide detector, Verdi Sambo juga sempat nyeletuk nih, seperti menasihati hakim. Bahwa lie detector tidak bisa menjadi alat bukti. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Yonatan soal lie detector ini? Ya, apa yang disampaikan Sambo itu? Nah, ya. Sambo ini kan jenderal uh, bintang dua. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan dia juga aktor intelektual serta eksekutor di dalam uh, pembunuhan ini. Kalau kita melihat dari fakta persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, ya. Nah, uh, karena Sambo ini tahu dia bohong. ya, dan dia pintar maka dari itu dia coba berkelit dengan memberikan penjelasan dan menjaga penggiringan opini kalau bahwasannya memang kalau dia bohong di lay detektor alat itu bisa error rusak atau tidak e, valid begitu nah itulah yang ingin disampaikan untuk memperkuat statement bahwasannya e, alat ini jangan sampai malah menuduh saya bohong nah itu intinya tapi menurut saya lay detector itu kan tidak uh, bukan alat yang sembarangan. Tentu ada poligraf dan ada sistem ataupun mekanisme penggunaan yang yang sudah sedemikian rupa ada begitu. Tentu presentasi-presentasinya itu saya rasa juga sejauh ini kalau kita melihat ke belakang hasil lay detector itu di angka 70-80% persen. Uh, kebenarannya bahkan lebih. Nah, tentu Sambo akan terus berkelit untuk menghindar dari apa yang sebetulnya terjadi yakni pembunuhan berencana oleh dia. Oke, Pak Yonatan. Pekan ini beberapa kali air mata tumpah dari Putri Candrawati. Empat pekan sebelumnya di ruang sidang Putri juga pernah menangis saat meminta maaf ke orang tua Yosua. Nah, pekan ini air mata Putri ditumpahkan saat cerita dirinya diperkosa dan saat protes kenapa pemerkosa dimakamkan dengan terhormat. Nah, di mata keluarga Yosua dan di mata Anda nih, Pak Yonatan. Seperti apa nih melihat tangis dan air mata Putri Candrawati? Ya, kalau kita melihat tangis dan air matanya itu merupakan salah satu uh, skenario yang mantap dan matang begitu. Tetapi ada pertanyaan juga muncul dari kami. Pertanyaannya, menangisnya itu karena apa? Gitu loh. Apakah karena memang yang dia bilang, karena saya dilecehkan atau apa? Tapi kalau kita justru sangat uh, tidak uh, tidak percaya dengan hal itu, justru kami meyakini dan menduga nangisnya itu adalah karena almarhum menolak dia, begitu. Karena kami malah justru melihat sepertinya PC ini yang melecehkan almarhum. Baik Pak Yontan, kita bergeser ke persoalan rekening atas nama Yosua. Beberapa kali kuasa hukum keluarga Yosua bertanya mengapa uang Yosua diambil alih. Tapi berkali-kali juga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menegaskan uang di rekening Yosua dan Riki adalah uang Sambo dan Putri. Nah pekan ini hakim justru mengatakan dengan mengatasnamakan Yosua dan Riki, maka keberadaan rekening atas nama Yosua itu masuk kategori Money laundering atau pencucian uang, nah, seperti apa nih tanggapan Pak Yonatan atas pernyataan hakim ini? Ya, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah secara formal, jika ada suatu rekening atas nama seseorang, tentu seseorang tersebutlah yang dianggap memiliki kewenangan penuh terhadap uangnya, karena kan itu ada di rekeningnya sendiri. Contoh ya, misalkan rekening kemarin BNI atas nama almarhumnya, tentu kalau misalkan. Uh, uh, Penarikan atau pembayaran melalui rekening tersebut yang memiliki hak penuh adalah almarhum, karena atas namanya sendiri, kan begitu? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Sambo dan PC harus menggunakan rekening orang lain untuk menitipkan uang, atau katakanlah untuk e, keperluan operasional? Alasannya begitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau saya bisa ambil dari pernyataan beberapa ahli money laundering kemarin, ya. Uh, disampaikan bahwasannya patut diduga ada indikasi yang yang harus dicurigai ketika sampai tidak menggunakan rekening pribadi, tetapi menggunakan rekening orang lain untuk menampung uang. Nah, justru kami dari keluarga dan tim kuasa hukum mendorong untuk majelis hakim dalam hal ini menggali dan mendalami hal tersebut. Seperti itu, kemudian uh, selanjutnya adalah kalau kita melihat dari persidangan kemarin, apa yang disampaikan Ricky, justru Ricky ini sendiri nggak tahu kenapa PC memerintahkan. Ricky memindahkan uang da dari rekening almarhum ke rekening Ricky Rizal. Nah itu kalau kita lihat kemarin begitu. Berarti kalau yang disampaikan PC biasa pegang operasional adalah Yosua dan Ricky. Nah itu bohong lagi kan begitu. Tetapi yang jadi pertanyaan besar juga kenapa harus almarhum Yosua yang dipercaya sebegitu dipercayanya oleh keluarga FS dan PC untuk memegang kendali termasuk uang dan melakukan pembayaran operasional rumah tangga, ya artinya memang Yosua ini sangat dekat dengan FS dan PC. Nah itulah yang tidak bisa terbantahkan. Saya rasa begitu, Mas. Oke, Pak Yonatan. Di luar soal rekening atas nama Yosua, pekan ini juga terungkap sebagai istri kadif prop pampolri. Putri mengaku dirinya menjabat sebagai bendahara bayangkari, sehingga Sambo menunjuk Yosua sebagai driver putri untuk kegiatan bayangkari. Nah kalau dikaitkan dengan rekening Yosua. Apakah keluarga Yosua pernah bercerita Yosua juga mengurus keuangan Bayangkari atau Yosua hanya mengurusi keuangan keluarga Sambo? Baik, nah untuk itu keluarga memang tidak tahu seutuhnya, Mas ya. Tetapi yang yang tadi kelewatan juga kebetulan masih relate pertanyaannya karena saya sampaikan justru keluarga ini masih mempertanyakan uang-uang milik almarhum, rekening-rekening almarhum yang lain Oke. masih ada di beberapa bank ya yang itu belum dikembalikan kepada keluarga dan keluarga pun belum menerima padahal kan itu adalah hak keluarga ya termasuk kami juga mencurigai dan menduga apakah betul ya itu uang 200 juta adalah milik Verdi Sambo seutuhnya saya justru meyakini ada tabungan almarhum di sana begitu nah ini kan uh, almarhum sedang menabung untuk menikah ya kemudian almarhum juga menabung karena uh, beberapa kali misalkan ada acara keluarga begitu Almarhum kan sering amplopin keponakan-keponakannya, dan saya rasa itu masih berapa uang almarhum sumber dananya dari mana alirannya ke siapa aja, supaya ini semua jadi jelas. Begitu, Mas. Oke, baik, Pak Yonatan, kita bergeser ke fakta persidangan pekan ini kepada hakim Barada Richard Eliezer, mengatakan melihat banyak senjata api di lemari Putri Sandrawati. Mungkin ini juga bisa mengonfirmasi pernyataan rekan Pak Yonatan, Pak Kamarudin, bahwa Putri biasa memakai senjata nah dari pengakuan Eliezer kepada hakim pekan ini apa nih yang bisa Pak Yonatan ungkapkan tentang sosok putri Chandrawati? ya dari dari pengakuan seorang Richard yang notabene hanya dia yang setidaknya masih bisa kita percaya dan menaruh harapan ya kepada dia uh, tentu apa namanya uh, kami berharap besar agar Richard ini terus menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya dan dengan sejujur-jujurnya. Nah terkait dengan fakta-fakta persidangan soal PC yang kita bisa lihat dan dengar dari uh, Richard begitu ya karena kalau kita angkat fakta-fakta persidangan dari uh, terdakwa yang lain, geng-geng Sambo ya, Ricky Kuat yang masih ada relasi kuasa itu, uh, saya rasa itu tidak benar ya. Dan mereka pasti akan kompak. Jadi saya hanya mengangkat apa yang disampaikan oleh Richard. Dari keseluruhan saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang almarhum dan uh, PC ini sering keluar bersama, ya dan uh, PC ini juga sering berkomunikasi dengan adik almarhum, ya, yang menyatakan bahwasannya abangmu ini luar biasa semua pekerjaan dikerjakan. Intinya apa? Intinya adalah memang PC ini sangat dekat dengan uh, almarhum begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sampai tega seperti itu? Karena kan sumber masalahnya sebetulnya ada di PC ini. Nah, terkait soal tembak-tembak apa namanya soal senjata yang banyak di lemari PC ini, nah kita juga pengen tahu nih itu senjatanya punya siapa aja apakah betul itu semua punya fs kalau senjata api kepemilikan senjata api itu kan harus terregister dan uh, terdata lengkap mas nah kalau memang kita mau semuanya utuh ya pengen pengen jelas gitu uh, saya rasa itu juga harus dicek satu persatu senjata apinya mas oke masih soal putri Chandrawati baradae juga mengungkapkan kepada hakim bahwa putri memerintahkan dirinya dan ajudan lain member membersihkan sidik jari disambo di semua barang milik Yosua. Nah pertanyaan saya Pak Yonatan dengan status Putri sebagai tersangka pembunuhan berencana Yosua, apakah dengan terus mengaku korban pemerkosaan maka Hakim akan mempertimbangkan vonis Putri? Uh, kalau saya rasa kalau saya menjadi Hakim ya, saya melihatnya uh, saya akan tetap pada uh, Pasal 340 pembunuhan berencana karena unsurnya ini tidak terelakkan. Memang yang dilihat oleh Hakim menggali sejauh itu adalah untuk mengetahui peristiwa ini secara utuh, ya mungkin saja kalau misalkan diangkat pelecehan seksual dan pemerkosaan, jika terbukti ya ini jika terbukti, mungkin akan bisa sedikit memperingan uh, hukuman dari uh, Putri dan Sambo begitu. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, pemerkosaan itu memang tidak ada dan itu adalah bagian dari skenario, justru hakim akan melihat dan menganggap. Semua yang disampaikan oleh FSPC di dalam persidangan maupun terdakwa yang lain, jika bohong itu dianggap memperhambat dan mempersulit jalannya persidangan, dan justru itu justru malah akan memperberat hukumannya, mas. Karena kan seharusnya terdakwa ini jujur, hakim jadi bisa melihat ternyata ada penyesalan yang di, di disampaikan oleh para terdakwa. Tapi kalau malah bohong, hakim pun bisa menilai ini malah nggak ada rasa bersalahnya sama sekali. Tentu itu akan memperberat hukumannya. Oke, eh, pertanyaan terakhir Pak Yonatan, kali ini tentang Verdi Sambo kepada hakim dan di depan Barada Richard Eliezer. Sambo, Sambo sempat mengatakan bahwa Eliezer harus ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Yosua, jangan hanya dirinya. Nah, seperti apa nih Pak Yonatan menanggapi statement dari Sambo ini? Ya, saya bersama dengan tim kuasa hukum dan seluruh keluarga kami tetap pada pendirian kami. Siapapun nanti yang terlibat terbukti juga membantu mengeksekusi ataupun uh, ikut serta dalam apapun yang memperlancar eksekusi terhadap almarhum siapapun itu kami minta di berikan fonis yang setimpal dan sadil-adilnya termasuk ya termasuk Richard walaupun uh, yang bersangkutan sudah menyampaikan atau mengajukan diri sebagai justice kolaborator jika memang di situ terbukti, Richard uh, mengetahui rencana dan ikut dalam rencana kalau membunuh, kan kita sudah tahu. Dan tentu tidak ada alasan bagi saya. Hakim membebaskan begitu saja, menurut saya. Ya, tetapi nanti kan hakim melihat apakah almarhum ini uh, sudah menjadi GC yang baik, sudah berkata yang jujur, sehingga membuka uh, perkara ini menjadi terang. Tentu hakim akan melihat dan um, memperingan hukuman. kalau fonisnya uh, bebas terhadap saudara Richard saya rasa kecil kemungkinan tetapi kalau untuk ringan ya jauh lebih ringan itu uh, peluang besar bisa didapat Richard dengan catatan tetap jujur dan konsisten sampai di ujungnya nanti. Oke okay, baik terima kasih kuasa hukum brigadir Joshua Pak Yonatan Baskoro terima kasih Pak atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker pekan ini sekali lagi terima kasih Pak Yonatan salam sehat selalu. Terima kasih Mas Alfa salam sehat. Ya demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.